semuanya. Assalamualaikum, Mam. Jumpa lagi dengan Mama Resya. Kali ini Mama Resya akan unboxing dan review ya, Mam ya, barang belanjaan Mama Resya di online shop. Mama Resya belanja di online shop 2 item ini aja ya, Mam, dan 2 toko yang berbeda. Yang satu Shopee dan yang satu lagi Tokopedia. Ini isinya di dalam yaitu bunga atau vas bunga ya, Mam. Dan yang ini satunya lagi rak bumbu. Nah, sekarang Mama Resya buka yang ini dulu ya, Mam ya. Ini di dalamnya vas bunga. Mama Resya buka dengan hati-hati karena Mama Resya takut di dalamnya kegunting. Paketnya ini sangat rapi ya, Mam ya, bungkusnya, dan tebal sekali. Ini pelindungnya atau bubble wrapnya dipakai 2 lapis ya, Mam ya, jadi tebal dan bisa aman deh barang yang ada di dalamnya. Soalnya ini bukan apa-apa ya, Mam. Ini jauh sekali datangnya ini. Ini Mama Resya beli di Batam ya, Mam. Jauh kan ya, Mam? Alhamdulillah nggak ada yang cacat ini sepertinya nih, nggak ada yang penyok dan pecah. Nah, ini Mam, barang yang Mama Resya tunggu-tunggu sudah Mama Resya buka. Ada 9 buah ya, Mam ya, Mama Resya beli vas bunganya. Mama Resya keluarkan dulu potnya satu persatu ya, Mam. Nah, ini bunganya banyak macamnya ya, Mam ya. Mama Resya keluarkan dulu satu persatu bunganya. Kalau bunganya sudah dikeluarkan semua, baru nanti Mama Resya pasang atau Mama Resya tata bunganya ke dalam pot atau ke dalam vas bunga ini. Terus terang, Mama Resya senang sekali dengan datangnya bunga ini. Mama Resya sedikit cerita ya, Mam ya. Bunga ini Mama Resya beli di online shop di Batam, di Kepulauan Batam ya, Mam ya. Sangat jauh sekali kan. Nah, Mama Resya beli 9 piece bunga atau 9 buah pot bunga. Nggak tanggung-tanggung ya, Mam ya, banyak sekali Mama Resya beli. Kalau nggak direm-rem, aduh, bakalan Mama Resya borong semua, Mam. Karena warnanya lucu-lucu dan bagus, imut-imut, sangat gemesin banget ini, Mam. Nah, di toko ini bunganya lumayan lengkap dan stok bunganya banyak bervariasi ya, Mam ya, dan modelnya juga cakep-cakep sekali, bagus-bagus, yang bikin Mama Resya tuh gemes ngelihatnya, pengen gorong semuanya. Mama Resya dapat potongan ongkir Rp20.000 dari Shopee. Terus voucher dari penjual atau dari tokonya Rp5.000. Jadi Mama Resya cuma bayar ongkir Rp17.000, Mam. Dari Batam kan mana jauh, yang tadinya ongkirnya Rp42.000. Jadi Mama Resya dapat potongan Rp25.000. Alhamdulillah kan, Mam, Rp25.000 lumayan banget. Nah, Mam, kalau Mam berminat ingin mempunyai bunga seperti Mama Resya ini, pengen samaan, Mam bisa lihat di link yang sudah Mama Resya cantumkan di description box ya, Mam. Bisa lihat di sana.
Nah, Mam, inilah macam-macam bunga yang Mama Resya beli ya, Mam. Warnanya bagus dan bunganya cantik-cantik sekali yang bikin Mama Resya gemes, senang. Bingung, sampai bingung nanti naruhnya di mana ya, Mam ya. Yang penting sudah punya duluan. Oke, Mam, Mama Resya sudah review semua bunga-bunga yang cantik ini. Dan sekarang Mama Resya akan buka paket selanjutnya ya, Mam. Nah, yang ini paket belanja online shop yang kedua ya, Mam ya. Ini di dalamnya rak bumbu yang Mama Resya beli di Tokopedia. Sekarang Mama Resya buka dulu ya, Mam. Mama Resya beli rak bumbu ini 2 pasang ya, Mam. Ini kardusnya tebal sekali ya, Mam ya, sampai susah Mama Resya ngebukanya nih. Safety banget. Nah, ini sudah kebuka ya, Mam. Mama Resya keluarkan satu persatu. Ini warnanya hitam. Tadi itu Mama Resya pengennya warnanya silver ya, Mam. Tapi karena silvernya habis, ya sudahlah, Mama Resya pilih hitam aja. Hitam juga bagus kok, Mam. Nah, ini rak bumbunya ya, Mam ya. Sudah Mama Resya keluarkan dari kardus dan plastiknya. Rak bumbunya itu ada 3. Nah, kalau yang ini bautnya, Mam. Sudah Mama gunting plastiknya, dan ini di dalamnya tempat berdirinya raknya ya, Mam ya, tempat menyambungkan rak satu dengan rak yang lainnya. Kan dia 3 rak itu, 2 rak itu bisa digabungkan jadi 2 rak. Nah, ini lem ya, Mam. Dia bisa ditempel menggunakan lem ini. Lemnya itu terus ada kayak apa namanya, double tip juga ya, Mam ya, bisa ditempel di dinding dan bisa juga dibor ke tembok ya, Mam ya. Dan ini dikasih baut untuk dibor ke tembok. Ini Mama Resya coba rakit ya, Mam, dan pasangnya seperti ini ya, Mam. Selain tempat untuk rak bumbu, rak ini juga difungsikan sebagai tempat menaruh
bunga atau vas bunga di atasnya ya, Mam. Tuh, sangat bagus kan? Cantik jadi bunganya ditaruh di sini. Mama Resya taruh dulu di samping rak bumbu yang sudah Mama Resya buka. Nah, sekarang Mama Resya akan buka kerdus satunya lagi. Isinya sama sih, Mam. Rak bumbu yang seperti Mama Resya buka juga, cuman Mama Resya pengen tahu benar apa tidak ini di dalamnya warnanya ya, Mam. Nah, ini warnanya sama ya, Mam ya, hitam juga. Jadi Mama Resya beli 2 pasang. Oke deh, Mam. Cukup sekian dulu dari Mama Resya unboxing dan reviewnya. Sampai jumpa lagi di video Mama Resya selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.